Lah sikit ya. Sikit lagi. Pengajian hadis kuliah tiga kita hari ini. Kita sudah sampai 4 hadis. Baik. Hadis yang terakhir yang kita bincang baru ni ialah hadis riwayat Abu Daud, idza kana al-ma'u qullatain fa innahu la yanjus. Jika banyaknya air telah mencapai 2 qullah, maka ia tidak najis. Hari ini mungkin kita nak bincang ni kan. Hadis nombor 4 tu tak? Idza tengok sini saya dah sebutlah hadis. Idza kana al-ma'u qullatain fa innahu la yanjus. Saya sebut sekali lagi dah. Idza kana al-ma'u qullatain fa innahu la yanjus. Ini hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini dinilai sahih. Hadis nombor 4. Muka soal apa cikgu saya? Baik. Cuba sebut sekali dah. Bila kita ngaji hadis kekurangannya biar kita sebut sekali. Kalau boleh hafal lagi baik. Idza kana al-ma'u qullatain fa innahu la yanjus. Apa dia makna dia tu? Jika adalah air itu 2 qullah. Qullatain itu 2 qullah. Fa innahu, maka sesungguhnya la yanjus, tidak najis ia. Jadi terjemah dia tulis ini, jika banyaknya air telah mencapai 2 qullah. Terjemah ini dia terjemah pengertian. Kalau terjemah secara harfi huruf sebuti-sebutinya, apabila adalah air itu 2 qullah, maka sesungguhnya ia tidak najis. Nah, gitu dah. Faham tu dah? Nah, jadi mana dia dalilnya? Hadis Abu Daud nomor 95. Idza kana al-ma'u qullatain fa innahu la yanjus. Nah, ini hujah kalau kita nak royak kat orang. Kalau tak bergapa, tak sibuk berperkataan najis. Tidak. Maka sesungguhnya dia tidak najis. Tak, kita buat tu jadi tak faham pula. Faham tu dah? Nak bincang sikit dah. Hadis ini menjelaskan hak kualiti air yang banyak dan sedikit. Bila dia sebut air banyak, apa makna banyak? Banyak tu bila sapa 2 qullah. Bukan banyak mengikut suka tel lain. Kurang pada 2 qullah, dia panggil air sikit. Faham dah? Saya sebut sekali lagi ni. Air yang disebut air banyuk bila 2 qullah lah kata. Kalau kurang pada 2 qullah, dia panggil air tu air sikit. Paking benda tu dalam fikiran kita tu. Tu benda banyuk sikit ni. Walaupun dia tak sebut 2 qullah, dia kata air ni sikit. Mana sikit ni maknanya kurang pada 2 qullah. Kalau air itu banyak, 2 qullah ke atas. Okey. Sekiranya air tidak mencapai 2 qullah, tengok dah, ia dikategorikan sebagai sedikit dan begitulah sebaliknya. Sebaliknya kita fahamlah. Bila 2 qullah ke atas, banyak. Kurang pada 2 qullah, sikit. Sekiranya air mencapai 2 qullah atau lebih, ni. Apa tujuannya kita nak belajar sikit banyak ni? Mana bila dia kata bila banyak tak jadi najis. Ia tidak akan menjadi najis walau dengan apa sebab sekalipun. Buatlah jatuh tahuklah najis pun. Kalulah dia ni 2 qullah, mana banyak tak jadi najis. Situ dulu. Tak usah pergi ke depan lagi. Kalau begitu, kalau begini, pas mula. Kalau kita cepat dah pergi kalau-kalau ni payah nak bahannya. Ambil situ dulu lah. Bila cukup 2 qullah, bila banyak ni, maka jatuh najis tak memberi kesan pada dia. Tak akan najis. Tapi kalau sikit tu, jatuh saja najis,
teruk selalu. Air itu jadi najis selalu. Ha? So beledi. Ha? Satu tong jadi najis kalau jatuh tai cicok sani pun sudah jadi najis. Tapi bila sapa dua kolo jatuh tai kucing pun tidak akan jadi najis. Namun ini baru nak kalu ni. Sesah dulu waktu tu. Keumuman tadi umum dia kata air banyak jatuh najis pun tak jadi apa. Tetap tak suci. Dia terikat dengan hadis sebelum ini dan ijma' ulama yang menyatakan bahawa sekiranya terjatuh najis dan berubah salah satu daripada tiga sifat iaitu bau, rasa dan warna, maka air tersebut menjadi najis. Kalau jatuh najis tadi menyebabkan air itu jadi berubah sifat dia salah satu daripada tiga sifat warna, bau ataupun rasa, maka kalau salah satu daripada tiga ni berubah, maka walaupun air itu banyak dia menjadi najis. Adapun air sikit bila jatuh najis, walaupun tak payah tengok sifat berubah tak berubah, pakai najis selalu. Faham kan ni? Nah, mungkin kita nak pasal benda ni benda praktikal nak keliwat rumah ni. Air sikit, saya sebut air sikit sebeledi. Air banyak koloh masjid. Air dalam beledi ni kalau jatuh saja najis, walaupun jatuh sebentar kita buang. Tak ada persatu air rasa pola gutulah, tak berubah, warna tak berubah, bau tak berubah, tetap najis kena cuah. Dia jadi mutan najis kalau kena tubuh kita pun kena basuh dah. Air dalam beledi saat ni kena tangan kita, tangan pun kena basuh. Tapi kalau air dalam koloh bila masuk najis, kita buang najis tu, kita kena tengok. Kalau rasa, bau dan warna tak berubah, maka boleh lagi. Tapi kalau salah satu daripada tiga tak berubah, maka dia jadi najis juga. Itu je beza air sikit dengan air banyak. Boleh faham? Bila sebut nak tak najis, boleh buat berlaku. Kalau tergamuklah minum. Orang kata tadi jatuh tahi musa dalam kolam masjid. Orang buang dah. Kamu nak minum juga. Minum apa kulit jatuh tahi musa tadi? Dah bau tak berubah kata. Rasa tak berubah. Warna tak berubah. Oh, tak apa dia kata. Minum. Pahailah minum kata. Kamu tak tergamuk dia kata. Hak tak tergamuk, tergamuk tu cerita lain. Hukum dia tak ambil kira tergamuk, tak tergamuk. Bila sebut suci, bukan saja boleh minum, boleh buat ambil semaya, boleh berwuduk dan boleh basuh najis. Ada? Suci dan menyucikan. Itulah mustahaknya kita kena belajar kullatain tadi. Dua qoloh. Okey. Maknanya jika air, tengok dia. ni nota Dr. Muhyiddin nota dia, buku dia ni. Dia titim nan, saya suka dia ni. Dia terang tu siapa pen sungguh. Jika air kurang daripada dua kolah lalu bercampur dengan najis, najis itu akan mempengaruhi dan air itu menjadi najis sekalipun tidak berubah salah satu daripada sifatnya. Nah, inilah bila air sikit. Sebab tu nak sipin air kena tuduh. Air dalam tong, dalam beledi, kita bimbang takut bila kita pergi tengok tu. Ada tai cicok Allah, kena buang dah lah. Padahal sikit je. Buang tu, tak ada masalah. Dia najis ni kena benda najis. Kalau masuk benda tidak najis, tak apa, saya sebut dulu. Di kita pasal masain saya royak tu, orang duk kacau surau. Duk tengok kacau surau lopak katok pu. Katok pu tidak najis masa hidup. Kalau mati dalam tu, maka surau tu tahu. Pasal surau tu dia bukan air dah, dia capung surau dah. Masuk sikit. Tu kaca surau nak kena tengok molek jatuh najis sikit tok selalu walaupun tok berubah bang berasa surau sedak gini mon tak ada dah tak cicak sikit abuk tak boleh tengok nak kaca surau nak kena molek jatuh tak cicak. Jadi orang tu bila jatuh kata puru tu dia cepat pong cem dia buang selalu kata puru tu puh hidup lagi, artinya surau dia tidak najis. Nampak tak?
Baik. Berdasarkan hadis ini juga jumhur ulama yang terdiri daripada Imam Abu Hanifah. Ha, tengok ni saya sebut tadinya. Okay, kita ambil pandangan ulama kena ngaji hadis ni. Bukan ambil hadis tu pakai amal selalu. Demo tak reti sebenarnya, demo tak ngaji ngaji hadis. Ni masalahnya orang ngaji hadis ni pakai hadis saja tak mau pakai ulama. Eh, sedap dia. Wah, sorok. Jadi hujah dia kuat dengan penonton. Bila follower ramai, penonton kita beri keyakinan kita naik sih lah kita, malah nak lawan orang, nak rokah tak belakang orang lah. Sebut orang tu bodoh, orang ni bodoh. Siapa sebut mufti bodoh, nak jadi mufti sangat bodoh, sedap dia. Aku gede pensel dia mentak tak gunyuk. Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad sepakat mengatakan bahawa sekiranya air itu banyak, iaitu mencapai dua kolah atau lebih, air tersebut tidak terjejas disebabkan najis, kecuali jika berubah salah satu daripada tiga sifatnya. Tok-tok najis pun kena tengok syarat. Ya tak? Sebab tu air kolah ke orang tua dulu kan, lama-lama ke dia buat. Dia terang. Sebab tu dia kata, di antara hikmat bapa dia suruh kita komo, dia suruh masuk air dalam hidung. Nampak tak? Mula-mula tengok dulu. Tak berubah. Air dalam kolah. Komo dulu. Rasa pun tak berubah. Yang tak berubah dalam air tu bangun lagu lain. Nampak tak? Itulah kita, ya dia sunat. Komo dengan air dalam hidung. Nak cek air. Ha, kita testing. Oh, tak lewat air semua air dah ni. Bau lagu lain. Kalau bau karat besi, bau yang tidak disebabkan najis, tak apa. Ya, bau tu, bau najis tu. Bau yang disebabkan oleh najis. Kalau bau lumut, bau tak sedap, tak boleh, dia tak jadi bubuh, bubuh rasa, bubuh bau. Tak apa bubuh bau kerana lumut. Kan eh? Nah, jangan tukar eh. Namun sekiranya air itu sedikit atau kurang daripada dua kolah, air itu menjadi najis disebabkan bercampur dengan najis meskipun tidak berubah salah satu daripada tiga sifatnya. Oh, dua tiga kali duk ulas nak tolak ni. Apa yang semua ni buat kita ni dia. Imam Malik pula berpendapat, ha, tengok ni. Kan nak pakai wahimi Malik ni, dia lain sikit pada orang. Pada hadiah ni, tuk guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak pakai buah dia ni. Berpendapat bahawa air yang sedikit atau banyak tidak akan menjadi najis selagi tidak berubah salah satu daripada tiga sifat. Imam Malik dia tak pakai wah kolah tak kolah. Air sikit dengan air banyak serupa, asalkan jangan berubah sifat. Senil dia dah. Mana ini? Air dah berdiri serupa dengan air dah kolah bagi dia. Imam Malik. Tak ada masalah. Dia nak pakai Imam Malik, tak ada orang kata tak boleh. Imam Malik eh. Eh, dia tak sabit lah tu. Sebab kau tu qadiyah lain ni, qadiyah lain. Gini lah, ingat kalau kita pakai mazhab Syafi'i semua pun gini. Bila kita nak pakai mazhab lain ni, kita kena ngaji juga bila kita butuh. Tahu tak? Bila keadaan tak ada, tak ada, nak kita duduk. Duduk-duduk di tempat yang tak ada air. Kita pergi buat camping ke tak? Kita pergi masuk tengah hutan kau. Ada air sikit. Nak ambil semayang ke apa. Kita sobledi tu tak ada lolo. Tiba-tiba jatuh. Benda najis. Tengok tu pakai Imam Malik lah kitanya. Buat apa duduk? Dalam bu dia kita, masalah saya ni keyakinan kita. Kalau kita yakin Imam Malik, tak ada orang boleh kata, eh, awak apa pakai Imam Malik? Eh, diiktiraf belakang. Tak ada seorang ulama pun kata, mazhab mana yang lebih baik? Setakat ni, ada je dengar. Dalam pak-pak mazhab-mazhab ni yang terbaik, tak ada orang berani declare lagu tu. Dia tak kena buat. Dia qadiyah lain tu. Ha, boleh. Hak dia qadiyah ni start daripada basuh muka sampai ke basuh kaki. Kalau kita
kita pakai satu mazhab, jangan capung dengan mazhab lain. Dia takut punah struktur. Hak tadi tidak punah struktur sebab tak tadi bahagian air, hak ni bahagian wudu. Dia tajuk lain. Dia saya sebut ulama-ulama yang ada istilah talfik pun tidak sepakat. Hak tu dulu, nak pergi hak tu dulu. Apa makna talfik? Talfik ini kita capu beberapa mazhab dalam satu ibadah. Ini ulama tak bui. Dia panggil talfiq. Baik, istilah talfiq ni ulama tak sepakat dah. Ada kata boleh capu. Nampak dia? Tak sepakat ni pun. Maknanya kalau kita nak capu beberapa mazhab dalam satu ibadah, dalam satu semayan tu. Rokak pertama pakai mazhab ni, rokak kedua pakai mazhab ni. Ulama yang kata tak boleh pegang pada talfiq, dia kata tak boleh. Tapi ada ulama kata tak ada istilah talfiq. Pulak dah. Tak apalah kita pakai hak talfiq tadi dah. Talfiq, pandai saya sebut talfiq tu, kita pergi capu. Kata ke semayan, rokak pertama semayan cara imej, cara mazhab Syafi'i. Rokak kedua Hambali, rokak ketiga Maliki, rokak keempat Hanafi. Oh bisa, pak mazhab kita semayan. Kalau ni ulama-ulama ada istilah talfiq, dia kata tak leh. Tapi kalau semaya zuhur mazhab Syafi'i, semaya asar mazhab Hanafi, semaya maghrib semaya Hambali, hok lagu tu tak apa. Sebab dia kata satu qadiyah. Apa makna qadiyah tu? Sempurnanya satu ibadat. Faham eh? Ha. Eh, semaya kita seorang lah. Nak royak kat orang tak boleh lah pula. Apa ni? Okey. Bapa tak sah? Mekah tu. Tu imej dia Hambali. Ah, itu undang-undang Kelantan. Enakmen dia Kelantan salah dari segi undang-undang. Masalah boleh higak lah, majlis boleh higak. Di Kelantan ni kalau kita mengajar saja kepada orang awam di masjid, mengajar mazhab Maliki atau mazhab Hambali salah dari segi undang-undang. Mazhab tu boleh hanya diajar dalam kelas supon ni ataupun di sekolah untuk akademik boleh. Itu undang-undang majlis tu, bukan undang-undang Islam dah. Sebab dia ada masalah dia, dia takut orang jadi keliru. Jangan ngajar orang awam. No amal mana-mana mazhab boleh. Tapi di keluarga, dalam keluarga kita, kelompok kita, satu pondok kita, kita ada satu pondok kita, okey kita buat Hambali sini belakang. Boleh. Dia tak bolehnya kita pergi royak orang awam. Untuk private, cara peribadi boleh. Ha, itu menurut tidaklah ketat sangat. Ni orang kita, apa kita sampai ingin duduk buat pakai mazhab lain, dia tak khabar terus dia pun Malika ke Hanafi. Eh? Dia gini, dia tidak marah. Eh, majlis tak marah kalau kita ada kawasan kita, kita perkampungan pondok kita. Untuk kita, kita nak praktik mazhab lain, tak ada masalah. Majlis tak marah. Cuma kita jadikan satu benda yang untuk orang awam dia tak boleh. Dia takut orang awam keliru. Itu saja justifikasi dia nya, sebab-sebab yang dia tak sibuk takut mengelirukan. Nampak tak? Ah, situ. Di sini timbul persoalan iaitu air yang asalnya najis kemudian berubah setelah mengalami proses rawatan atau menjadi bersih disebabkan tempoh masa yang lama. Ah, dia. Eh, dua koloh tu kita bincang dah tak? Bukan dua butir koloh tu. Berapa dah baru ni? Berapa gram tu? Haa, tu tak? Dia suka ten satu. Dia kulah ni satu alat yang dia guna bekah. Dia buat dengan kulit-kulit menatang untuk bubuh air. Ada saya pergi melawat ke mana baru ni? Ke Ta'if baru ni. Dia tunjuk satu gram dia diwak-diwak. Satu dengan belulang utuh. Haa, tu kulah dia. Suka ten dia tu. Okay. Baik, timbul persoalan air itu sebenarnya najis. Tapi bila setelah mengalami proses rawatan atau menjadi bersih disebabkan tempoh masa yang lama, air itu koloh itu duduk tengah mana? Tiba-tiba kita duduk gunung-gunung tu jatuh najis itu tak bau lagi, bau tak berubah, rasa tak berubah, warna tak berubah, itu boleh guna lagi kan?
Bila dah lama sangat, saya tak boleh pakar dia berubah. Nak buang saya, lok dia situ. Kena cahaya matahari dengan lama-lama-lama, masa yang lama, ada ke ia dia anggap suci, tiba-tiba kita tengok tu, eh tak ada bersatu dia molek semula. Dia klik sendiri dia. Faham eh? Nak buat lagu mana ni? Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan, hak ni ulama ni kena fatwa bila hukum tak ada zaman dulu ni. Oleh majma' fikul islami rabitah islami. Air dalam kuantiti yang banyak yang berubah disebabkan oleh najis boleh menjadi suci apabila berubah tersebut hilang dengan sendirinya atau ditambahkan air yang suci ataupun perubahnya hilang dengan sebab disimpan dalam tempoh waktu yang lama atau hilang oleh pengaruh matahari dan tiupan angin dan sebagainya. Ha, mudah, boleh guna mula. Eh? Kita capu air lain kau. Ataupun dia duduk tu matahari tu hilang dengan sendiri jadi bersih semula, jawab dia boleh. Kan eh? Tengok hukum Islam ni mudah dewi. Justru air tersebut suci lagi menyucikan dan boleh digunakan untuk bersuci dan minuman selagi ia tidak memudaratkan kesihatan. Ha, kena cek pula. Itu dari segi nak minum lah. Air tersebut dianggap suci dengan hilangnya illah. Illah ni sebab. Sebab apa dia jadi tak suci? Itu sebab dia. Kerana warna, rasa, bau. Baik bila illah tu hilang, maka bila hilang tu, pucar dia najis tu kerana bau, rasa dan warna. Begitu juga dengan air kumbahan. Ha, ni. Ni ulama. Sebab tak ada zaman-zaman Nabi dulu. Mana ada air kumbahan ni? Yang dirawat boleh digunakan untuk bersuci setelah melalui beberapa proses secara berperingkat. Iaitu pemendapan. Air di air kumbahan. Duduk di... Ha? Dia buat satu gapo dia dipanggil tepak. Loji dia tu kan. Saya dengar cerita betul tak betulnya. Air mineral kat Singapura buat tadi buat dengan air kumbahan tau. Eh, kita bunyi berasa loyo. Nak main minum air mineral dia tu. Tapi hukum dia boleh. Air najis. Dia buat sayang kau air. Dia payah air Singapura kan. Dia beli dengan Johor kan. Katanya proses buat air mineral. Jual kau RM1.50. Beli tu kat kita. Minum air najis. Eh? Tengamuk tak minum kalau kau. Cikgu rasa. Nyata, air kumbahan ni. Boleh? Tapi hukum dia kata boleh lah. Air kumbahan yang dirawat boleh digunakan untuk bersuci setelah melalui beberapa proses secara berperingkat, iaitu pemendapan, penganginan, pembunuhan kuman dan pelarutan dengan zat klorin. Dia pandai lah secara saintifiknya, iaitu tidak terdapat bekas najis lagi dalam rasa, warna dan bau. Comel tengok supaya mineral ni lah. Habis. Jadi istifadah, istifadah ni mengambil faedah ataupun intisari daripada hadis tadi. Hak kuantiti air yang sedikit atau banyak ialah dua kolah. Ha, ni sebut tadi ni. Kita dah sebut dah berapa kilo baru ni. Berapa gram kan? Kuantiti air yang mencapai dua kolah atau lebih adalah suci sekalipun bercampur dengan najis selagi tidak berubah salah satu daripada tiga sifat air. Ini kesimpulan yang kita boleh tadi. Yang ketiga, air yang tidak mencapai dua kolah adalah najis jika bercampur dengan najis sekalipun tiada perubahan pada warna, bau atau rasa. Nombor empat, air menjadi najis dengan adanya najis di dalamnya. Tetapi apabila najis telah larut di dalam air tersebut dan tidak mengubah sifat air, maka air tersebut adalah suci. Baik. Jadi, ini saya sebut sekali hadis tadi. Iza kanal ma'u kullatain fa'innahu la yanjus. Ayat inilah. Ayat saya minta suruh baca tadi. Iza kanal ma'u kullatain fa innahu la yanjus. Nah, ini dia hujah kita bila kita nak hurah tadi. Artinya kalau kita diminta untuk bui kuliah, kuliah maghrib dah. Mulut gini kita ingat. Saya nak ulas sahadih. Idza kadal ma'u kullatin fa innahu la yanjus, riwayat Abu Daud, hadis nombor 95 dan dinilai sahih. Bunyi akademik dah kita dah. Makna dia bila air itu dua kolah maka tidak jadi najis. Apa makna saya nak ulah ni? Oh, kita pulah. Gini-gini masuk gini. Then lah nanti semari isa tu tak? Maksud then lah.
Sedigi dibalas so, kata terlebih tazkirah sikit. Saya nak baca hadis so. Kita pun royak lagu ni dengan kumbuhan dengan orang royak di Singapura jual air minum. Banyak ada modal dah tak? Gapa dia tu je? Istipadah dia. Air menjadi najis dengan adanya najis dalamnya. Tetapi apa majlis najis itu telah larut di dalam air tersebut dan tidak mengubah sifat air. Maka ia tersebut suci, tidak jadi najis lah. Dua kolah lah. Dia sambung tadi, dia sambung tadi. Tidak, dah lagi ni pasal masalah dia sebut ni, tidak buat larut dah pula tu. Tak ada nak buat tu. Kalau dia ada, tak apa. Sebab dia kata kalau larut pun tak apa lagi. Jatuh tahi cicak larut, tapi larut dia tidak berupaya mengubah dengan air yang banyak. Itu hukum asal. Tapi walaupun najis itu larut pula, tiba-tiba sifat air itu tidak berubah, tidak menjadi najis. Tak ada, boleh. Dia ni bukan sekat ada cokol larut dah pula. Jadi air najis ni pula tu kira. Tak ada masalah lah. Dia sebut di sana kata telah larut. Tapi larut dia tidak mengubah sifat air. Biar duduk situ tak apa. Asal dia tidak buah pangan, biar duduk situ. Jom situ, kita buang tu soal lain. Takut jadi mentorak nanti. Kita buang tu, kita bimbang lama. Kan dia larut, jadi boleh mengubah warna. Tapi kalau dia larut sekalipun, dah warna tak berubah, rasa tak berubah, bau tak berubah, maka suci lagi menyuci. Tak apa. Orang buang tu, orang bimbang. Takut akhirnya nanti. Air jatuh dari sungai tu, lembu mapuh dari sungai, tak ada buah-buah tu. Hak tu asal. Tak, maknanya air tu bila jadi najis. Tapi kalulah dia tu tidak boleh mengubah. Kait pula syarat belakang tadi. Berapa minit lagi ada? Boleh lagi sikit lagi. Cuba tengok ni. Kita walaupun tak ada habis tengok hadis nombor 5 dah. Ni. Lambat kita. Pasal kita bici hukum pekoh kata, bukan ngaji hadis saja dah. Bici hukum pekoh, bukan nak tahu sanak gitu dah. Saya baca dulu dah. Haddatsana Harun bin Sa'idinil Aili wa Abu Tahir wa Ahmad bin Isa jami'an an ibni Wahb qala Harun haddatsana ibnu Wahb akhbarani Amr bin Haris an Bakir bin al-Ashah anna Aba Sa'ib maula Hisham ibni Zuhrah haddathahu annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. Kuning itu, warna kuning itu ialah sanad. Matan hadis warna merah. Mudah nampak. Itu matan dia. Telah berbicara kepada kami oleh Harun ibn Sa'id al-Aili, Abu Tahir dan Ahmad ibn Isa. Tiga orang yang royak ke dia ni. Kesemuanya tiga-tiga orang ni daripada Ibnu Wahab. Dia ambil daripada Ibnu Wahab. Berkata Harun, dari tiga orang tu Harun dia berkata, telah berbicara kepadaku oleh Amr Ibnu Al-Haris daripada Bakir Ibnu Al-Ashaj bahawa Abu As-Sa'ib Maula Hisham Ibnu Zuhrah telah berbicara kepadaku bahawa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang bertakung
yang tidak mengalir ketika dalam keadaan junub. Maksudnya dia tak bui orang junub tu mandi dalam air bertakung. Kita pahas kat tu dulu. Jangan pergi jauh lagi. Tak bui mandi dalam air bertakung nak mandi junub. Artinya mandi dalam kolam. Mandi dalam kolam renang. Pasal air bertakung. Air tak mengalir. Mandi dalam sungai tak apa. Air mengalir deh. Ini hadis riwayat Muslim. Sanaknya tak ada masalah. Siqah ada soduk se. Saya beritahu dah baru ni, dasar dia kalau soduk tu boleh mempengaruhi, maka hadis sahih menjadi hasan. Tapi dengan adanya soduk ni, dia tidak berupaya lagi nak mengubah kesahihan hadis itu sebab siqah tu menguasai dia lagi, maka Imam Muslim menghukumkan hadis itu adalah hadis sahih. Cebok soal air dia berdi boleh. Atau dia tak panggil mandi air dari petakung tu. Kita kejem dari koloh. Paling mari tengok tu bila tak ada timi tak ada. Nak mandi junub dia pakai belum dalam tu dia pergi awal subuh. Tahu kau kata ambil ismaya habis koloh tu dia. Boleh sebab dalam koloh ni dia cukup. Okey. Bila imam Muslim sahih lah. Tak payah sebut imam Muslim ni sahih Muslim lah. Baik, kita nak bincang ni, kita kena baca hadis nombor ni. Hari ni baca hadis saja pun tak apa lah. Kita bincang minggu depan. Ni dan tujuh. Nak tahu dia bincang sekali sebelum dia masuk kosa kata. Aku tengok kosa kata tu ada lepas pada hadis nombor tujuh dah. Tak. Lepas nombor ni tak ada kosa kata, ada? Lepas nombor tujuh baru ada kosa kata, ada? Artinya kena baca tiga-tiga dulu. Okey, apa ni? Walil Bukhari haddathana Abul Yaman qala akhbarana Shu'aib qala akhbarana Abu Zinad anna Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj حدثه أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Bagi Al-Bukhari hadis 239 telah berbicara kepada kami oleh Abu Yaman, katanya telah mengkhabarkan kepada kami oleh Shu'aib, katanya telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abu Zanan bahawa Abdurrahman ibn Hurmus al-A'raj berbicara kepadanya bahawa dia mendengar Abu Hurairah berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing dalam air bertakung yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Lagu ni pula ni kencing tadi mandi junub saja ni kencingnya pula. Dia pergi di kolam ni malah naik rasa nak kencing dalam kolam. Tak buih eh. Jangan kita tengok jangan-jangan tu jadi makruh kau jadi haram nanti perbincangan. Tak ada hak ni minggu depan. Baca hadis tu dah. Ambil hadis pun dah lepas dulu. Maksud dia nak ngaji hadis ni dah. Kita tengok sanak dia. Sanak dia siqah belakon. Daripada Abu Yaman, Syu'an, Abu Zana, Abdurrahman, Hurmus, Al-A'raj dan Abu Hurairah semuanya siqah. Jadi hadis ni hadis sahih. Sama telah lah Al-Bukhari. Akhir sekali ni hari ni. Nak buat tengok ni. Wali Abi Dawud Hasan Sahih. Ini hadis Hasan Sahih. Haddathana Musaddad haddathana Yahya an Muhammad ibn Ajlan qala sami'tu Abi yuhadithu an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im wa la yagtasilu fihi minal janabah. Bagi Abu Daud hadis nombor 70 dinilai hasan sahih, telah berbicara kepada kami oleh Musaddad, telah berbicara kepada kami oleh Yahya daripada Muhammad ibnu Ajlan katanya aku telah mendengar ayahku berbicara tentang Abu Hurairah
katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya, janganlah sekali di antara kamu kencing dalam air bertakung yang tidak mengalir, kemudian dia mandi junub di dalamnya. Jadi dia jadi nak menjelaskan hadis tadi, dia kata jangan mandi. Maksud mandi sini mandi junub. Dia kencing dalam itu pas mandi junub. Sanad dia semuanya siqah dan ada sadu. Di hadis ini dia nilai sebagai hasan sahih. Baik. Manakah apa hasan sahih? Hasan sahih. Pendapat tentang hasan sahih ini sebab tidak dinyatakan oleh orang berkenaan apa makna hasan sahih, maka ulama kemudian cuba mentafsirkan. Ada lebih kurang, kalau tidak silap saya, ada 5 pendapat. Tidak nak bincang semua, ada pendapat kata apa makna hasan sahih. Kesimpulannya, ulama-ulama hadis kemudian membuat rumusan daripada 5 pendapat itu. Pendapat yang paling tepat sekali ialah pendapat yang mengatakan hasan sahih itu adalah nama sahaja tapi hakikatnya sahih. Benar. Walaupun kata hasan pada matan, sahih pada makna, ada orang kata gini, ada orang kata gini, tu buat penipal. Saya baca situ berasa penipal, saya pun nak bawa. Walau macam mana pun, yang lebih sahih ialah pendapat yang kelima dia sebut. Oh, kata mujulah. Gapo pendapat bila disebut gitu kita tak hafal dalam hal dunia. Pendapat yang kelima mengatakan makna hasan sahih ialah hadis sahih juga. Cuma dia sebutnya hasan bukan istilah, tapi hasan pada, bukan hasan pada istilah, hasan pada sebutan. Hasan ni makna elok. Hadis ini elok lagi sahih. Bukan dia tu kategori hasan. Faham eh? Jadi kalau jumpa hasan sahih, anggapkan dia hadis sahih. Ini salah satu pendapat. Tapi katanya ulama hadis kemudian ni, mutaakhir ini, dia kata inilah pendapat yang paling tepat. Jadi sini cerita kita dah. Jumpa hasan sahih dah. Baik. Baru pergi kepada kosakata. Jadi kalau lagu tu kosakata ni boleh pengajaran hadir, ada 2-3 minit sebab kita pun start lewat. Saya pergi ke kosakata nak bincang gapo makna tu, how to heavy sikit dalam kepala dah. Jadi benda tu ada dalam kepala kita nak bincang tu agak rumit, perlu kepada masa lain. Ni letih belakang ni dah. Sekadar kita tahu perkataan je dah. Takut gini, bila kita sebut kosakata kena pergi baca semula hadis tu kan. Jadi kena baca hari ni sebab saya tak sempat baca dah hadis tu semula. Jadi kalau minggu depan nak tengok kosakata, nak tengok hadis pula. Tengok dia perkataan dia tak banyak. Nombor 1, la yaqtasilu tu kalimah la ialah kalimah larangan nahiyah. Larangan nahiyah jangan tu, iaitu jangan mandi. Dan maksud mandi di sini ialah mandi wajib, itu makna yaqtasilu. Al-ma'id da'im ni air tenang, iaitu air yang bertakung dan tidak mengalir sebagaimana yang ditafsirkan oleh riwayat lain seperti air dalam kolam dan sebagainya. Itu mana air takung, air dalam kolam. Kita sini kat kolam gini lah. Wahuwa junubun, seseorang itu dalam keadaan berjunub iaitu berhadas besar sama ada disebabkan jimak ataupun keluar mani. Junub. La yabulanna. Kalimah la ialah kalimah larangan nahiyah, iaitu jangan kecing. La yajri. La yajri makna ia tidak mengalir, iaitu air yang bertaku dan tenang serta tidak mengalir. Itu makna daim. Al-atafin la yajri. Thumma yaqtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya, iaitu memasukkan badannya dalam air tersebut. Itu yaqtasil. Kalimah thumma digunakan di sini bagi menggambarkan bahawa perbuatan mandi di dalam air yang najis adalah sesuatu yang sukar dilakukan dan diterima oleh mereka yang berakal. Minal janabah, dengan sebab berjunub, iaitu mandi junub ataupun mandi wajib. Jadi kita akan buat perbincangan itu minggu depan.